Melakukan olahraga renang di sebuah kolam mungkin menjadi suatu hal yang biasa, namun berenang di sebuah mata air penuh ikan dan aneka batuan yang menghiasi dasar kolam tentu menjadi pengalaman yang sangat berbeda. Umbul Ponggo menjadi salah satu kolam renang favorit di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Umbul Ponggo menyajikan sensasi berenang yang berbeda dari kolam pada umumnya. Di Umbul Ponggo, masyarakat bisa melakukan renang dan berfoto bersama ikan hias maupun batuan cantik yang menghiasi dasar kolam. Nuansa seperti berada di lautan inilah yang menjadi keunggulan atau daya tarik Umbul Ponggo. Ikan air tawar yang berada di mata air tersebut memang sengaja dipelihara. Ukurannya pun beragam, mulai dari yang paling kecil hingga besar ada di mata air itu. Wisatawan pun tidak perlu khawatir karena ikan tawar di sana sudah terbiasa dengan keberadaan manusia dan sangat jinak. Airnya pun tidak berbau amis meskipun menjadi habitat para ikan. Karena air di sana langsung dari mata air kemudian mengalir ke sungai-sungai di sekitarnya. Untuk memasuki kolam yang dulunya dijadikan sebagai irigasi perkebunan tersebut, masyarakat hanya dipungut biaya masuk sebesar Rp10.000 dan Rp13.000 untuk hari libur nasional. Bagi masyarakat yang membawa kendaraan pun tak perlu khawatir, mata air Umbul Ponggo menyediakan fasilitas parkir di sekitar maupun di rumah-rumah warga. Untuk dapat berenang di Umbul Ponggo, para wisatawan dianjurkan untuk mengenakan pelampung dan alat snorkeling yang dapat disewa di tempat penyewaan yang telah disediakan oleh pihak Umbul Ponggo. Untuk menyewa sebuah pelampung dan alat snorkeling demi menikmati indahnya pesona mata air Umbul Ponggo, wisatawan pun hanya dikenakan biaya sebesar Rp15.000. Dari Klaten, Jawa Tengah, Tim Republika TV melaporkan.